antar ke daerah Cempaka ya. Ya, nanti saya ada ke tempat pendulangan. Iya, di sana kan ada tempat pendulangan tuh. Ya. Jauh enggak? Jauh enggak, jauh enggak dari sini ya. Ya, oke deh. Naik motor aja. Iya. Can't take that from me. All that you left, that's mine. You had to leave, and that's all I can see. You told me you know I'm fine. Pelajaran kita yang berikutnya ini udah agak sore ini. Kita dalam perjalanan menuju ke pendulangan Intan. Itu kita sebenarnya getar-getir ya, antara ini sampai apa enggak. Dengan waktu yang singkat beberapa hari, bagaimana caranya kita agar bisa mengcapture apa yang sudah kita konsepkan dari sebelumnya, saya berserta Nico dan tim. Akhirnya dalam perjalanan, karena jalannya macet nih, macet dan kita tidak duga jalannya agak macet, akhirnya sudah sore. Ini kita lihat pemandangan sangat cantik. Ini adalah tempat mereka penduduk di sini untuk menambang, untuk mencari intan. Nah, intan itu diambil dari daerah pasir-pasir di sini, ini digali. Setelah didapatkan intan, baru digosok. Setelah digosok, baru namanya berlian. Nah, pertambangan-pertambangan ini kita lihat ada gunung-gunung, batu, tanah, dan lain sebagainya. Ini kita akan capture, kita akan pilih sudut-sudut mana yang unik gitu untuk kita capture, dan kita coba kita lihat satu persatu, kita saksikan. Kita sekarang sedang mengcapture bapak yang sedang menambang ini. Tapi kita gunakan riak-riak yang ada di sini sebagai pola agar seolah-olah si bapak ini dikelilingi oleh pola-pola itu sendiri. Saya menggunakan lensa 16-35. Enggak ada, Pak. Karena sekarang cuaca sudah sore, kita menggunakan 5,6 f/n. Dan kalau horizontal, kita akan mendapatkan kesan lebih melebar. Dan kalau saya ambil berdiri, kita akan mendapatkan kesan yang lebih unik. Pak, itu apa, Pak? Yang itu dia? Ini kan? Itu intan ya? Intan ya. Oh, itu intannya. Pak, kalau Bapak dapat intan setiap hari, Pak? Enggak tentu. Kira-kira baru sekarang nih? Dari berapa lama? Sebulan dapat. Oh, itu ya? Satu bulan satu kali gitu ya? Jadi, berlian itu setelah digosok, apa baru dapat sudah berupa intan, Pak? Yang mentahnya itu kita jual sama si penukar. Nah, namanya intan gitu ya. Lalu di? Si penukar baru digosok. Lalu digosok? Setelah digosok baru namanya intan gitu. Ya. Berlian gitu ya, Pak ya? Ini motret jarak dekat begini ini ada tekniknya nggak yang dipakai? Di sini saya lebih kepada setelah kita dari foto suasana, kemudian kita foto intannya, lebih ke cerita berurai gitu. Habis itu kita foto potretnya dia gitu dengan latar belakang teman-temannya dan mesinnya gitu. Jadi sehingga satu foto ini sedikit banyak berbicara dia, banyak cerita. Banyak cerita.
setelah saya memotret portrait, saya menggunakan mempertahankan ambien belakang walaupun saya menggunakan flash di depan. Jadi kalau biasanya kita menggunakan flash, sering di daerah area depan itu cenderung terang dan belakangnya gelap. Jadi ada baiknya kita melakukan perubahan settingan sehingga di depan terang, ambience di belakang juga cukup capture. Karena sekarang kondisi langit sangat bagus biru. Ya, kesempatan kali ini saya menyempatkan diri untuk singgah ke rumah Banjar karena beberapa bulan yang lalu saya telah mampir ke sana karena saya tertarik sekali dengan rumah adat Banjar yang bentuknya unik sekali. Dan saya di sana, saat saya yang pertama kali ke sana, saya ketemu dengan nenek yang bokeh ya. Terus mereka adalah keturunan Ningrat di sana. Ternyata setelah saya sampai di sana, nenek sudah tiada. Jadi saya merasa merinding sekali, bulu sampai berdiri. Dan saya mengcapture ibu dari yang saya maksud putri dari nenek itu sendiri. Nah, di sana saya ketemu dengan komunitas lagi di sana. Mereka sedang mengkecur kegiatan, kalau nggak salah, acara kegiatan meninggalnya si nenek gitu. Pencinta fotografi, kita saksikan sekarang suasana ini adalah suasana pengajian. Apapun momen itu sendiri, kita harus dapat mengcapture-nya dengan baik. Bagaimana kita mengatur komposisi, keindahan, garis, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita berada di rumah Banjar. Rumah Banjar ini dibuat tahun 1811. Bayangin, sudah hampir sekitar 200 tahun ya. Ini kayunya masih utuh nih, dibuat dari kayu ulin. Nah, saya teringat nih dengan bangunan yang seperti ini. Saya teringat bahwa saya sempat memotret salah satu keluarga Ningrat ya, sebulan yang lalu saya foto. Ternyata sang nenek sudah berpulang. Inilah yang saya ceritakan, bahwa sebuah momen itu sangat penting sehingga kita sebagai fotografer yang mencintai seni, mencintai fotografi, kita harus semakin banyak mengcapture, karena karya yang saya abadikan di sini tidak akan bisa terulang lagi. Thank you.
Kacirangan. Ini kain khas kita, Bang, dari Kalimantan Selatan. Dan ini juga dipakai oleh semua kalangan, ibu-ibu, anak-anak. Dan ini salah satu kebanggaan kita juga karena merupakan warisan budaya dan sudah turun temurun diwariskan. Kita tambahin 100 lemari karena biar ada nambah sedikit untuk waktu mengambil ya sedikit. Kalau kita lihat secara komposisi potret bukan landscape, di sini ada kekosongan. Nah, ini mungkin kita bisa isi nanti anak kecil atau Edi pernah foto juga ada kucing itu juga bagus itu, ya, supaya balance. Ya saya rasa semuanya udah oke nih, tinggal mungkin saya mau ikut gabung juga ini moto ya. Saya pergunakan lighting backlight untuk ya, menambah green light untuk di badan ya, dan available light untuk cahaya yang ada untuk memiliki pilot di depan model. Ya. Jadi kalau saya lihat nih dari cara Ivan mencet ini sudah bagus karena dia mempersiapkan cuaca terik di luar, dia menggunakan perak ini karena cara cahaya udah seperti sok besar di top ya, dan Ivan menggunakan produk keren. Dan bagi saya bisa mewakili Kalimantan Selatan untuk menampilkan lebih adat dan budaya, kebiasaan masyarakat di sini, serta terlebih kepada rumah Banjar ya sebenarnya. Untuk saya mewakili Kalimantan Selatan ini merupakan kebanggaan, apalagi saya bisa memakai kainnya untuk terlebih didesain untuk saya sendiri dan merasakan bagaimana caranya mengulu gitu-gitu. Nah, pecinta fotografi, tadi kita sudah saksikan beberapa adegan-adegan di dalam. Nah, sekarang kita men-setting di luar dengan konsep ibu dan putrinya yang sedang menumbuk padi yang mana akan menghasilkan beras dengan latar belakang rumah Banjar yang kita lihat di sini sangat megah dan sekarang sudah menjadi cagar budaya. Nah, semoga seluruh masyarakat dapat melestarikan budaya kita yang seperti ini agar dapat kita tumbuhkan kepada anak cucu kita.